Bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina hujung bulan ini, ATV CNY Fiesta membuka tirai buat tahun kedua penganjurannya. Carnival Anjuran Build Up Resources BUR dengan kerjasama ATV bertujuan menghidupkan suasana musim perayaan yang disambut masyarakat Cina di negara ini. Wartawan kami Nadia Mohsin kini berada di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk majlis pelancarannya. Silakan Nadia. Baik Amirul dan Syirah, masuk tahun kedua penganjurannya tentu sekali pihak penganjur mengharapkan jumlah pengunjung yang jauh lebih tinggi berbanding tahun lalu. Pada tahun lalu saya difahamkan jumlah pengunjungnya mencapai lebih 300,000 pengunjung yang hadir pada fiesta kali ini dan sudah tentunya mungkin menyasarkan satu angka yang jauh lebih besar dengan skala penganjuran yang jauh juga lebih besar. Dan di bahagian depan sana pada ketika ini di pentas utama sedang berlangsung majlis pelancaran bagi fiesta yang akan berlangsung bermula hari ini sehingga 19 Januari nanti. Dan majlis pelancaran itu akan disempurnakan oleh Datuk Dr. Sharudin Ahmad Saleh iaitu Timbalan Menteri Wilayah. Dan sedikit mengenai fiesta pada kali ini, selama 9 hari ianya akan berlangsung dan ianya akan beroperasi dari hari Isnin sehingga Jumaat pada pukul 5 petang sehingga 11 malam dan pada hujung minggu pula ianya akan dilanjutkan untuk memberi peluang kepada para pengunjung mengeluarkan masa lebih lama di sini iaitu pada pukul 12.30 hari sehingga jam 11 malam. Dan kami pada ketika ini pada majlis pelancaran ini menunggu persembahan drone yang dikatakan akan menjadi antara daya penarik ataupun highlight pada majlis pelancaran malam ini dan ianya saya difahamkan akan berlangsung pada bila-bila masa saja lagi. Dan untuk bagi anda yang ingin melihat sendiri, selain dari dekorasi yang di belakang saya ini yang mempamerkan kedatangan tahun tikus, sambutan kedatangan tahun tikus dan juga dekorasi serta hiasan lain yang mempamerkan kebudayaan masyarakat Cina, bolehlah datang ke sini, Stadium Nasional Bukit Jalil kerana ianya akan berlangsung selama 9 hari. Dan difahamkan terdapat lebih 320 gerai yang akan dibuka yang akan mempamerkan juga pelbagai tradisi masyarakat Tionghoa ini. Dan ini merupakan salah satu pendedahan kepada pengunjung terhadap tradisi, adat resam dan juga kebudayaan masyarakat Cina. Dan tentu sekali seluruh rakyat Malaysia juga dijemput untuk hadir dan sama-sama untuk menyaksikan ini semua. Termasuk juga Amirul dan Syirah bolehlah berkunjung. Jadi saya kira itu dulu dari saya. Kembali ke rakan tugas di studio. Silakan. Terima kasih Nadia. Mungkin esok saya akan berkunjung ke sana.